Masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Sukron, 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 sukron. Kalau ada kamera power kok gede. Kalau nggak ada ampun. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Hari ini kedatangan Habib bro dari Madiun. Mampir ini kemarin ini nggak boleh dijual nih karena pernah diduduki Habib. Sekarang gazebo ini langsung berkah bro. Diduduki Habib. Oke, bareng teman-teman YouTuber semua ini Bim, bro. Semua orang yang duduk di sini punya channel YouTube. Sangat kacau. Yang mana semua orang pasti ada gambar saya. Bang, saya nolaknya. Hidup di desa, hidup di kota, kita deg-degan karena banyak CCTV. Di jalan CCTV, di kantor CCTV. Hidup di desa kita deg-degan karena ada kamera YouTuber. Pulang ke desa itu pengen istirahat. Kamera miring standby, teman-teman. Kalau tidak diturutin dicap sombong. Brengkes, brengkes. Astagfirullah. Ini karena ada teman-teman, monggo. Arep tanya apa? Habib. Tanya apa? Tapi sih iki anu, apa? Bedanya nge-YouTube di kota sama di desa. Bedanya YouTube di desa itu kita bikin konten sendiri, ngedit sendiri, ngupload sendiri, duitnya belum tentu ada. Kalau di kota direkam orang, diedit orang, skrip dari orang, duitnya miliaran. Di desa mau ngoyo sehari 10 konten emak keludik. Asalnya belum tentu ada. Tapi bagi teman-teman di desa itu sudah ini Bek, rezeki yang gede. Yeah. Sumpah demi Allah ini Ya. YouTube duitnya ngeri ya? Ngeri. Duk, ngeri. Andi ini ngeri ya? Maksudnya bagi teman-teman di desa, rezeki YouTube yang menurut teman-teman di Jakarta itu mungkin sedikit. Di desa itu lebih-lebih, Beb. Iya. Lebih-lebih. Di sini UMR cuma 2 juta. Aku ngomong gitu kan, ke orang kota. Kan orang kota kadang kan nge-share di medsos, hidup kok gini-gini aja. Mohon maaf. Hidup yang menurut Anda gini-gini aja adalah cita-cita hidup orang desa. Betul. Iya kan? Betul. Gaji berapa? UMR. 2 juta. 3 juta. Menurut orang kota kan buat ngopi 5 kali, 6 kali wis entek kan? Entek. Padahal di desa itu bisa di sini berharga itu uang segitu. Berharga. Berharga. Nah, itu namanya berkah. Berkah. Di desa duit berapapun bisa jadi sesuatu ya toh. Iya. Apa ngene ngomongnya? Iya. Bener Beb ya? Berkah itu. Berkah. Jadi berkah itu bukan soal banyaknya uang. Nggih. Tapi walaupun sedikit kenapa kok jadinya cukup aja. Berkah. Berkah. Oh, berkah itu biasanya rezeki, Beb. Nggih. Rezeki walaupun sedikit cukup apalagi banyak. Kalau uang itu banyak aja kadang nggak cukup apalagi sedikit. Nek berkas sedikit aja cukup. Iya. Itu kemarin Pak Didik kula tuh ngomong gini, Bib. Di desa tuh tiap hari kalau musim-musim gini itu banyak kondangan. Buuh. Yang mana ngamplopi? Ngamplopi. Yang di desa itu buat cari uang itu ibaratnya susah. Minta ampun. Rantang tiap hari datang dan yang mana kita harus buuh, harus ngamplopi. Sekarang amplop sekali berangkat 50.000 minim. Kalau teman akrab 100.000, duit gak ada, pemasukan gak ada, tapi bisa Pak Dik ya? Bisa. Bisa. Itu berarti berkah. Bukan berkah, kuncinya jangan akrab. Iya, tetap 50.000. Biar udah ada banyak. Biar rata gak sampai rumah. Ya. Kita biasa-biasa aja. Solusinya jangan akrab bro. Mas, yo. Ojo so akrab. Jangan so akrab. Jangan so akrab. Biar tetap 50.000. Pak Tuguyu. Pak Tuguyu di situ tadi. Pak Tuguyu. Jangan akrab bro solusinya. Terus Dek ini dicatat. Catat Pak Dik. Catat. Di kampungku dicatat. Dan dikasih sesuai dengan catatan. Betul. Masuk ke pun. Sama. Ya misalnya cat 50.000, ya nanti balasnya 50.000. Iya, terus kalau ngasih apa? Spray, mereknya opo dicatat. Spray merek ini gitu. Nanti pas di dia nikahi ya, dibalikin. Iya.
jadi aslinya ku yo investasi pisan. Koyo koyo awak koyo arisan kan. Iya, koyo arisan. Tapi, jadi awak dhewe pas nikah nggih, enak. Balik modal. Balik modal. Tapi kadang ada beb yang kita buo kondangan enggak balik beb. Diundang enggak datang. Iya. Ada toh? Kemarin itu sempat jual sapi tetanggaku karena rugi nanggap anu orkes. Okay. Orang datang ke situ itu cuma nunut ngombe. Jadi cuma nunut minum-minum. Iya, minum-minum iya. Tapi enggak ngamplopi. Minus. Makanya lek nikah ngundang yes. Habib. Jangan ngundang. Jangan ngundang. Ya aku kok orkes tapi yo pengajian biar imbang. Biar imbang. Berarti habis orkes pengajian. Wong mulai Habib. Iya. Pengajian sih orkes. Makanya Habibnya yang industri. Biar tidak mulai. Biar tidak mulai, Bro. Ya Allah. Pak Di, ada pertanyaan enggak? Pak Di, yo pertanyaan apa? Pertanyaan ke Habib. Nggih. Apa ya? Ya Pak Didi. Apapun. Apakah ini nih, Blandong? Blandong aksen itu apakah halal apa ngono? Ya kok gak halal, Bi. Ini mencuri. Anu Beb, apa iku saya menikah 21 tahun, Beb? 21 kok, tahun menikah? 21 tahun. Kok iso? Kok iso? Maksudnya pertanyaannya gak, pertanyaan enggak kaya-kaya itu biasa ekonomi berarti ekonomi bab ekonomi katanya menikah membuka pintu rezeki. Ini udah nikah 21 tahun hidupnya stagnan. Tidak, taraf hidupnya tidak meningkat, jadi kita bersyukur tetap bersyukur ya. Iya ya, apa menikah itu salah satu dari 8 pintu rezeki cari nih Gusti Allah selain punya anak gitu. Cuma dek ono kan sing Gusti Allah ngomong itu adalah rezeki bukan uang. Nah, jadi sebenarnya mungkin mek gak sadar toh. Gak sadar toh nggih. Sehat kan juga satu rezeki. Tawane iki tawa-tawa wong sugih lho. Wong sugih durung tentu iso tawa kayak ngono kan. Rezeki. Ono ini. Satu orang datang ke ulama. Jadi dia ini miskin. Tapi dia cinta sama ulama ini. Terus gimana sih kira? Saya ini cinta sama kamu kepada orang baik, tapi kok gak kaya-kaya. Terus udah, ya udah sabar aja kata ulamanya. Dia pulang. Besok saya kasih solusi. Terus setelah itu ada satu orang kaya datang ke ulama ini. Saya ini kaya, tapi kenapa saya itu gak bisa cinta kepada kamu, gak bisa duduk di pengajian yang bikin tenang, gak bisa bahagia. Terus kata ulama ini, kalau seandainya semua harta kamu saya minta, terus saya kasih cinta kamu kepada saya, bahagia kamu kalau ngaji, duduk tenang kalau ngaji, mau? Mau. Nah dipanggil besoknya orang yang miskin itu. Kamu mau gak cinta kamu kepada saya, ketenangan kamu kalau di pengajian, kebahagiaan kamu dalam hidup itu ditukar dengan uangnya orang ini yang banyak itu? Gak mau Ustaz. Itu adalah kebahagiaan, ketenangan, kecintaan yang gak ada harganya. Yuh aslinya kok ini kaya. Suki cuma gak sadar. Jadi kadang dutu awak ini gak kaya tapi gak merasa kaya padahal aslinya kaya. Orang desa itu loh kan maksudnya umurnya rata-rata panjang kan. Iya kan, terus walaupun gak ada fitness center di sini tapi sehat-sehat kan badannya. Orang desa itu six pack kan, ya itu kan rezeki sebenarnya. Terus anaknya biasanya kan sore ngaji tahu sama agama. Terus salah satu kekayaannya orang kaya apa salah satu kekayaannya orang desa yang sering kita gak sadari itu piye-piye lek maghrib wis mulai be. Kerjaan ditinggal kalau maghrib, sawah itu pasti ditinggal, dia pulang ngumpul sama keluarganya. Nah di kota itu kan sesuatu privilege yang gak dimiliki banyak orang. Jam 8 malam sih mumet bek laptop bek kerjaan belum, padahal pikirannya udah ada di rumah pengen sama keluarga. Belum kalau di jalan macet, belum lagi macet, belum lagi polusi, belum lagi tengkar sama orang di jalan. Akhirnya
Enggak bahagia itu. Berarti rezeki enggak melulu duit. Iya, kayak gini guys, bahagia. Kaya. Kaya. Bahagia kaya. Iya. Kaya. Makanya kan banyak orang kan mungkin semua orang itu bercita-cita kalau sudah sukses di kota pengen balik ke desa. Nggih. Karena dia tahu bahwa di kota sebanyak apapun duitnya dia enggak bahagia. Sumpah. Nggih. Selalu pengen pulang ke kampung. Nggih. Makanya semua kampung itu biasanya sama orang dibilang itu nanti tempat saya pensiun. Oh, tempat tua. Saya mencari kebahagiaan nanti ketika tua. Kan? Masa tua. Iya, tapi itu setuju saya, Bib. Kayak misalnya duit kekurangan, tapi mungkin lebih bahagia daripada orang kaya. Di sini ada tomblok ya. Yeah. Tomblok kerja ndak. Umur 40, Bib. Kerja ndak, terus duit enggak ada. Enggak ada. Tapi happy terus, Bib. Oh iya, berarti yang susah konjone. Betul. Mutang sana. Modale, Bib, modale. Kalau nongkrong itu ngejokes. Kalau teman-teman udah ketawa, rokokin dong. Atau ngene. Aku ono cerita, Pak. Nggih. Enten iki. Siap. Iya. Kita kan enggak sadar itu kan. Enggak sadar. Diambil. Siji sampai dia lebih banyak pokoknya daripada kita. Benar. Iya kan? Iya. Jadi apa wis di desa itu enak ya? Zona nyaman tapi bahaya nih. Iya tah? Cuma enggak nyamannya biasanya omongan tetangga. Bahaya. Pedes minta ampun. Iya tah? Betul. Kita misalnya enggak cocok, misal tetangga ngomong apa, kita langgar. Kalau kita misalnya celaka, tetangga pasti ngomong, "Yo tot, kadane ra percaya." Wodar yo ben. Gitu. Tapi yo iku asine bumbu-bumbu. Maksudnya soalnya wong desa iki kan guyu. Iya kan? Ono apa-apa yo guyu. Kita kematian, dia bantuin. Kita nikahan, dia bantuin. Kita ada kesusahan, dia bantuin. Jadi mereka itu pengennya hidup itu kebersamaan. Le iso ojo ono sing sikine sukses tapi tongkone gak diurusi. Kaya nope iki kan sukses dhek ya tonggo-tonggone diurusi. Sakjane urip yo ngono kan. Urip iki guyub. Yo kan secanggih-canggihnya tukang pijit yo lek dhek sakit punggungnya yo nang tukang pijit Leon nek. Betul. Ya guyub itu kan guyub. Kekayaan ya. Membantu. Kayak misalnya selamatan ini kabeh ya Pak Di teko kematian datang. Sampai wek yo ono apa tonggo kota itu meninggal pernah jenazahnya itu di masjid gak bisa dibawa kemana-mana karena gak ada mobil buat ngantar ke kuburan. Okay. Karena kan di kota kan kalau mau ngantar ke kuburan mobil ya harus nelpon sana nelpon sini bayar ini bayar itu. Tapi kalau di desa kan enggak kira ada suasana yang seperti itu. Dipikul sejauh apapun dipikul. Iya, dipikul. Mir sampai la ilaha illallah. Maksudnya enggak pernah tanah desa kayak anu ceblokne kene enggak pernah. Digotong sampai makam. Iya kan? Keren. Terus lek di desa itu yang turun ke makam aja rebutan. Yeah. Untuk bantuin turun ke makam. Kalau di kota kan belum tentu. Yang turun ke makam biasanya orang yang udah dibayar yang sekaligus ngegali itu. Mungkin ya sebagian ada yang masih memegang keguyupan, kemudian memegang tradisi yang baik itu. Tapi kebanyakan kan hilang. Berarti desa terbaik, Beb, untuk masa tua ya lah. Iya, yeah. Desa. Berarti jenengan nanti kalau bosan Jakarta balik desa. Ulang desa. Situ Bondo. Bondowoso. Pulang. Dan kadang ya orang kota ini kan bilang, oh orang desa katro. Soalnya misalnya di Bondowoso pertama buka mall itu orang Bondowoso ini apa bawa nasi terus dibuka di tengah mall makan buat tamasya. Terus naik eskalator buka sendal. Ya itu katro memang menurut orang kota. Tapi orang kota menurut orang desa katro juga. Ngelihat sawah di full, wong macul di sini mati. Oh, padahal ini biasa. Ke desa malah mandiin kebo. Iya. Kebo sehari bisa 5 kali mandi masuk angin. Masuk angin. Sampai lemes. Artinya, anu apa? Ya, lek di kongkoniku
katrok ya masing-masing punya kekatroannya iya, kenoraan masing-masing. Misal iya, orang Jakarta duit banyak sumpah ke Ubud lihat sawah. Iya. Orang sawah. Jakarta Timur juga katrok menurut orang Jakarta Selatan. Iya kan? Orang Jakarta Selatan katrok menurut ini. Ya, ya muter-muter akhirnya. Makanya paling enak ya wis enggak mikiri omongannya orang. Wis awak di bahagia ya udah. Wis mari. Berarti enggak usah dihiraukan kayak gitu tuh. Gak usah dihiraukan, lek me omongan-omongan jelas kecuali omongane wong tuwa, mana omongane wong alim sik dipikirno. Soale omongan iku keluar kan karena cinta, terus pakai ilmu. Lek omongane wong sing ra jelas sih. Lah opo di masukke nang ati? Kuwi, Bro, solusine. Tutup kuping. Dengerin kalau misalnya Habib ngomong gitu. Gus ngomong padahal kalau Gus sih mumet bisa mumet bisa Pak Yai ngomong dawuh-dawuh didengerin wong tuwek ngono-ngono. Jadi intinya ngono Bro, terima kasih sudah menonton video ini. Apa duit kasih mawon. Habis ini mau ke Pekalongan ceramah besok pagi Bro. Terima kasih sudah menonton video ini, meledak lagi video saya. Dor. Nyeng. Full senyum wong-wong full senyum. Dakwah Habib Bro, desa Kenang Rejo, bikin seneng orang. Masya Allah. Loh. Senyum apa? Terima kasih Habib. Saiki jam 3 pagi Bro. Jam 3. Habib baru balik. Habib Jafar baru balik. Piye tanggapanmu iso ketemu Habib Jafar ya? Alhamdulillah, Bro. Angel, wong ketemu Habib siapa ya, Angel? Wong ketemu Habib iki susah. Harus piye apa ya? Wis kudu tirakat sik ketemu Habib. Wong jlalak ning ngene ya, Mas. Aja Mas, aja. Piye? Perasaanmu piye? Perasaan aku yo ya alhamdulillahirabbil alamin iso petuk Habib. Habib ya. Habib Jafar lho. Habib Jafar itu. Hussein Aider. Ya Allah. Tapi aku gak nyawa, Pak. Cik gung sadar aku ki ngipi ora ngono. Jejet jotos kertas sik. Kertas ta? Jotos acau kan. Mah. Enggak, maksudnya kowe ngewel apa ora, Mas? Nyapa ndredet. Ya soalnya yo piye idola lho. Masa idola iso ben oleh poin. Kayane tak deloki. Kayane mesti yo aku suka ono pas sama Onat. Ning malah isi jajan kowe. Ketemu wong anu. Wih, kira-kira tak gila. Gila, begadah ya. Aku senang gila videomu singki lho, weh. Kamu ini harus belajar banyak dari ANP untuk bertemu orang-orang. Stop! Stop! Kemelintuin. Lah aku cembet setting kemelintuin ya, Bi. Ya sih, gak telah. Ya, musuhnya netizen. Tapi, anu, gak masuk akal ya? Habib. Gak masuk akal. Teko Madiun mau mampir ini. Kowe jlalak pas rene caca. Iya iya. Aku diomongi sapa? Saira opo sampeyan sing? Iya. Wis dicet Saira. Bib, kan aku ngecat wis wis bayaran, Prong. Heeh. Wis ngecat aku ya. Rene benakno. Ana Habib. Aku gak wani buka Habib blas. Tapi sejatine suasana omah iki makin adem ya ta. Iya. Disirami ya. Disirami. 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 Bar digawe. Bar digawe Habib sesuk digawe lungguh darma are gembeng ngombe vape. Ya. Dadi engko nek ngombe vape ning gone Mbah Sri ya. Setelah ini ngombe vape harus di rumah Mbah Sri apa ning ndi ngono. Gonen apa ning arep ngono. Pokoke di luar. Di luar area ini. Karena ini wis steril. Wis tahu. Tahu di anu Habib. Ini kan gak mbok gawe ngombe to ning kono. Sengkai ngombe iki, dadi iki halal iki. Wis oleh cap berkah. Dadi cara MUI no halal. Halal. Saira lho, Saira mau turu tangi apa? Aku tangi, guys. Demi pengen delok. Pengen ro iki lho. Ora, pengen ro Habib nah kok so. Tapi ya karo golek jajan lesu. Habib rene nggo sego pecel, nggo bluder cokro, bae. Ya, cacah warek kabeh mau ngarep. Mungkin niku menurutku ya nek kanggone Caca mungkin sebagian itu adalah mungkin hal biasa ketemu Habib ya toh. Tapi kanggone wong jowo iki wong ketemu Habib pengen angel
Tapi Habib tak omongi aja terlalu sering rene bi. Engko wedine caca akrab terus kurang ajar. Mau ditarik caca nek mau nge-vlog jalan. Jalan Bib entar kurang ajar. Tapi betul lo setara le soalé. Iya. Maring lama. Kayak belajar tasawuf ya. Poso ora kuat kok arep nge-vlog Habib. Vlog. Menunggu bareng ya, sih diomong pas gue lah apa? Aja gue merasa akrab bahaya nih akrab karo wong ini gue keranjing ya Pak Indri mau wis tutup kan warungnya Mas Indri tutup mas mau jari apa ini sungkan jari ya pikir ini semulai Rene dibayar malah sih yang nyangkotok Rene gitu Hendrik bro, Mas Hendrik satu-satunya YouTuber kenal kerja yang belum bayaran. Wes, alhamdulillah. Santok tadi kelewat lah. Kecil. Kawan tau sih burung dukawan. Oh dukawan. Dukawan belum. Kurang telung atas ya. Telung atas. Kan live kan. Apa nih? Abu itu telepon. Absen ya. Pengundang apa? Sampai setengah papat. Jadi Habib baru pulang jam 3 ini. Besok nanti pagi dakwah neng Pekalongan bro. Langsung jujuk dakwah langsung. Oke. Oh, jam berapa mau? Jam 10 sampai jam 3. Ya sekitar sak menit. Nyewang kro ngobrol. Langsung Pekalongan. Langsung Pekalongan. Sederhana mobil tok lho. Kebetulan dak pas sing terakhir mau cocok sing karo aku. Sing apa? Sing apa? Bab apa? Bab rezeki, bab ranu yo. Bab rezeki mau. Apa jere mau? Ana rezeki wis kebetulan yo seret. Sedo seret ya. Terus. Dijawab apa karo Habib mau? Usaha. Habib mau kan kon usaha. Berdoa. Kan pas Habib trokene pas masalah. Oleh buntut orang tua mah. Ya aku pas tengok. Malah menjadi orang tua ya. Salam menjadi orang tua terus jadi. Apa? Salam bucin gak nesu terus ya. Habib datang ke sini, piye Pak? Pendapatmu, Pak? Yo cara anu yo seneng. Seneng, Pak ya. Orang terkenal terus sampai teko ning gone masyarakat kecil kan ya wong sing anu lah. Super RT 30 ya. Ketua RT. Ketua RT loh. Bang siapa, Pak? Bariki engko sing teko wong ring-ring iki, Pak. Iya. Siapa? Kaya kaya to. Kaya to. Yo. Hari otong. Ruwet ya RT ini. Wingi rene langsung tak sewonani. Ruwe ning ngevlog tok bajinya. Karo golek buka semen karo kan dapat lowongan wesi ya rek. Enggak ngabe apa sampean? Bos. 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 Kok iso nyeluk Habib bos iki piye? Spontan. Nervous mungkin apa ya? Aku yo rada ndredeg iki. Kamera proper. Sing tak tekokno barang kleru pisan. Tekok apa? Aku ki pertama artekok tip ben langgeng ngono to. Kleru. Kayak cangkemku kleru. Metune malah wi ngamuk kuwi. Bojo ngamuk adik. Kleru. Pikirane ngamuk pikirane amuk. Aku ngajes. Aku ngajuke to. Wis tak anu carane tip iso ben langgeng iki piye arep tekok ngono. Lah tekok kene tekoni jenengmu Vega. Kok apik men gak bentuknya kok gak podo lah wis ilang ning cocok breteli ning kene kok gak cocok iki jenenge wong desa jenenge Viga Andrianto Andriantone masuk Viga ini gak masuk lah kuwi rontok ning pikiranku terus akhirnya kleru pisan ku tekok langsung nyeluk bos pisan Aku rasa jadi mereka numpak nopo unta. Sulat tapi ya gue loh. Sulat
ladap. Iya tau. Nol. Nol. Kan Darpong ditakoki arepmu. Apa jenenge? Darpong kan lu bedak sarungan ngene iki. Terus doyok sarungan ning rasola. Pencitraan jadi. Jujur. Jujur. Tapi kok semenjak kedatangan Habib terus didakwai ngono berarti insaf. Insyaallah. Amin. Amin. Tapi yo sedikit-sedikit yo. Aku yo langsung. Kowe barang yo ndang, kowe jujur. Istri jurat apa istri jurat? Kayak sama ngomong aku iki. Mesti kleru aku. Istri jurat. Istri jurat aku respon cinta. Sorry, so, anu bro, aku angel ngomong sepurane salah ki aku. Moh. Kayak iso ngomong aku wis. Dirimu apa? Kok e kowe intinya ngomong lagi dijujo kowe kok. Wis. Eling ngomong. Eling ngomong kae ngekae sing cilik-cilik iki yo. Lung-lung ngono ae karep. Eling kowe. Jaga no. Jaga rosak. Oh, ini jelek nih. Mending enak jaga. Ayo. Terus ae kok. Terus ae. Buat bakul chicken ra gelem. Yo kesel sih ngapain terus ae. Kasihan sal. Banyak diangkat nang ngarep nek kota gerobakmu kejokno gedhe nang kono terus ae. Malah sik mbok kon mladen barang. Alasan ku tepak, bro. Sujune kowe kok yo nyinatno kowe. Dikongkon munjung paling dhisik. Kurang menit to kok yo. Rasane semenit. Mulai larang, mulai larang. Kok gak ngono ne. Ora tarik menit saiki. Ora ngono masih ya. Elengo sebuka udara niki. Wis to wis direkam sedina yo gelemong. Gelem to entar ayo tanpa iki tanpa dikenal orang kok yo. Tapi ki yo wong nol sekil no. Dipancing to, dipancing aku ki ben ngomong. Berapa menit Mas Pak? 14. 14 wis ngeluh, Ndik. Bayangno. Baru mlebu channel Habib iki rong liyane lho, Ndik. Lah yo. Wis 14 menit wis ngeluh lho. Bayangno. Ngene-ngene iki, yo dino soteng ping 12 barang ngono kae. Ora muter rusak iki lho. Wes ngeluh. Ada ngurus percintaan nang iso lho. Drak-drak ya. Drak ton. Badok ya sing ngene ditakoki apa nikmate jal mangan ditakoki terus. Ora enak. Golek kanca. Belum kancane setengah-setengah. Dah langsung brel ngono lho diangkat pisan kancane. Berarti kerek terus. Eh nek dibrel nang mentung. Eh gak enak. Mentung. Gak kena. Aja di power. Wala. Ora-ora lah aku mentung di. Tapi tak untir. Kayaknya lucu-lucu ya. Lakumu kerek. Sebagai teman masa kecil ki langsung. Apa cilik aku mbok gitu ya. Ono kuwi wak nilane kono 5000. Mau dar to koma. Masa penipu. Penipu karo cilik yo. Yo yo. Kolame kala kolam sak lengen kalau nang arep mah. Gitu wong sak Indonesia. Aku ya tau tuku. Arep tuku ngene ku diindek sik. Ning kene lo gede-gede. Kasih bakong ngene ku to. Ini kan aku ngakulon. Eh, Rene mau gede-gede. Ya Allah. Kayak mati. Kayak mati. Anu, apa jenis? Bener tak tuku gak sowi sama modal. Pernah masalah. Modalnya gendek sih, begal. Begal pun beli kan biasa terkenal utama. Klarifikasi. Ntar anak model dagang ini aku wis paham. Berarti ayam chicken fried chicken mu anu glepunge apa? Lalai pake sampeyan. Glepunge mene. Mene lho iki lho. Kadang-kadang usaha. Pitik sekilo dadi swidak sampe. Oh alah. Nek Mas Tamar Mas Bure nek. Wandi ndik cek bujange sambat ngone anak loro ngile kok. Berarti menawa
momen ya. Yuk, iling-iling cara sudah ke kancane. Iya, iya, iya. Masa sak akhir. Eh? Iwa emak sak akhir. Balu kita kuri dos terlalu telur. Ya, jol pati. 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 Kok nipu terus ya? Kalau di KS itu godok, tepungnya bin ngembang anda nih kok taruh es alah dibongkar resep rahasia dibongkar hajur 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 cum cum kena gini soalnya we bahaya mau nyul abis bos soalnya walat we oh gak ngono pi anda nih ngedecek ngewel ike campur alasan ya nih alasan alasan arbot celok sir kok mau sir pak sir kok jadi topong ya sir bahasa luar bahasa Inggris loh lucu aneh sih lewat mas arsitek sama mas Rio Rizky teko-teko malah pak nyeluk pak oh alah bep kok langsung otomatis ini urung mate anu gum sadar lah. Genep. Soale perjalanan adoh. Perjalanan adoh. Iki ngono is anu perjalanan apa ngono? Perjalanan dakwah ya. Karo we mau ning sarunge bebet iki buntel. Eh gak perlu. Ya. Oh jalan di closing lho. Di Marjono. Di closing ya? Niku kowe kok. Terima kasih. Aku jangan lupa beli chicken gue. Wes lur matur suwun wes delok channel-e Novek Novian wes yang semakin hari semakin keren ye. Terus terus didukung ya channelnya Novek Novian dukung sampai 1 juta wah subscriber. Angel lah ngomong kuwi lat kuwi kuwi sing bener. Gak ikhlas ngomong subscriber terpaksa terpaksa. Subscriber. Digagai. Digagai to. Subscriber lho. Oke, dukung terus channel Novek Novian sampai 1 juta subscriber. Oke lur, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung diklasiknya. Lon, langsung video ta wajah e. Engga langsung arek plek ngene. Arek plek ngene kok wesel. Salah nih ya. Salah nih. Ini vlog gurumu lho, Le. Tanamkan mindset di kepala. Soale sing bener terus ki mur nopek, liyane salah terus. Los. Gak apa-apa, aku bagian salah bro. Iya nih bener, oke? Gak masalah. Sakit hati. Wah, ngomongnya baper. Kasihan viewer. Biasa yo. Ini golek sing ditindas nopek. Jojo tak subscribe lah. Ben dicukung das kresek. Ben disupport. Ben aku diserang. Nama teh aku. Poin ni. Poin. Poin tak jeneng paling dur tak. Malam ini satu vlog ini. Satu vlog ini dur. Tapi gak mumbul. Sesuai gaya nak supply nak kita. Widi. Terima kasih Nopi. Aku ingin mana tak. Makasih doang. Makasih doang. Aksen cair ya rasi prati. Mesti dibongkar. Mesti dibongkar. Masa iwain salah kulkas, Bang? Gila apa? Iwain dia chicken. Mau nambah. Ora fresh kan aku ini chicken fresh. Pera fresh. Kulkas tahu dong. Cocok. Bingung ngopeni anak bucu lah kok malah dipakai buang cacai buang arin gulet pangan tak amplok aja bisa enggak cuok kok cuok anggu buah anggu buah wewe soleh rong piring pong aku lagi harus amplok aja buat tendang nih ya Allah tega menang ya weh nganu defense berbelas kasihan nih jalurin Leru terus. Sepirang menit tuh indah. Kurang menit tuh. Stopan dan ditutup. Ngeluh. Bisa. Direkam kurang enak setengah jam ya Mas Pak. Belum ada. Aku podcast gak dibayar sejam ya tak budali kok.
Ini panggungmu lho. Sejam sejam. Hari ini. Oh, kudu sing anu ya, sing ngundang kudu channel-channel bupati ngono itu. Kudu collab ngono. Hmm. Iku kowe sak video ngono kudu sak video lagi semangat. Ngono nek apa yang dimono kok. Lah videomu jajal hitungan sing wing rekam aku totalan berapa durasi? Barter sitok ngene yo sambat. Ora ora. Yo. Si sambat iso kowe. Sing kowe kan nyerang Caca full kena Rejo kan 10 menit. Terus kowe tak rekam di kameramen nopek-nopian 10 menit terus 20. Terus neh. Sing ndi kae sing karo Pak Pir kae 10, 30. Karo aku. Karo aku ning emper. Karo Mas Topa. 40. Iya, jungkel-jungkel ning kene setengah jam. 40 tambah piyo 70 menit, 1 jam 10 menit. Lha iki lho orang enek setengah jam wis sambat. Oh, alah. Kleru aku. Kleru. Kleru. Oh, alah, ya ya nasib. Lho, ngeluh, Dik. Oh, jangan banyak mengeluh tapi banyak bersyukur. Ya aku yo bersyukur ngono. Eh, tok apa kok nggone Habib mau? Ya oleh ilmu siti-siti. Mas go pecel itu ana. Mas go pecel bro rawuh ndak. Entar tadi pancing omongan malah tolak-tolak. Jadi vlogger kudu iso ngomong-ngomong dhewe. Dene iki kadang mati. Udah pura cicas. Pura-pura guyu. Padahal gak lucu, guyu respect. Jane teko apa to? Jan teko nombah. Teko apa? Tapi kowe merasa ngenes para urip iki. Ora? Kowe berarti tegar, kuat kowe. Pastine yo gak kuat carane salah. Gak kuat yo ndang balik ini ya. Carane penyambaan iso sambat. Tapi karo Gusti Allah. Kowe tapi kowe tak rancang apik. Tapi kowe anu, tip anu ta wonge pendendam kok. Kowe duwe dendam karo wong pra? Gak. Gak. Lebih dendam iya. Dendam Andi, dendam Pulau, dendam ketok toh. Ketok Andi, ketok iso ndelok aku. Dendammu akeh ya? Ora, aku gak ndek dendam. Mosok. Tapi duwene genggaman tangan. Kepelan dari ya. Langsung dragging gak seru itu nih, gak menarik. Gak menarik iki. Iya ben menarik iki. Entuk pancing duk, ben menarik duk. Pancing yo, pancing cek Mbah Min kan apa terakhir. Wes prosesnya mas apa? Cukup ya. Pohon langsung paten nih. Paten nih. Langsung gue tak ketok. Sing anak kalau diketok. Iya.